Apa kampanye Pilkada Walatra, petugas gabungan nyorang apel gelar pasukan mantap Praja Lodaya 2024 di Dom Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, poe Salasa esuk 23 September 2024. Di Namprona Bupati Bandung ageuing netralitas TNI Polri tur ASN. Ari Kapolresta Bandung meredi masyarakat mapak Pilkada kalawan aman tur damai, najan beda pilihan. Poe Salasa isuk-isuk 24 September 2024 di Dom Balerame, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, mangeratus-ratus wakil petugas gabungan TNI, Polri, Dishub, Satpo PP, Tepika Damkar, ilubiung dina apel gelar pasukan operasi mantap Praja Lodaya 2024. Eta prak-prakan apel teh dikokolakeun mapag hambalan kampanye Pilkada Walatra tahun 2024. Lianti nyendekeun kasayangan pasukan, apel anu dipimpin langsung ku Bupati Bandung Dadang Supriyatna, ngecek sajumlahing pakakas anu ngkena bakal ngawogan petugas di lapangan. Di napang bagiana, Dadang Supriyatna ngagei ngenaan netralitas TNI, Polri jeung ASN pikeun ngajaga integritas. TNI Polri ini kan sebagai pengawal untuk pelaksanaan Pilkada serentak nasional ini. Tentunya saya sudah beberapa kali menyampaikan ASN pun silakan dan itu harus netral. Tentu di sini salah satu netralnya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, jadi jangan sampai ada intimidasi intervensi kepada politik praktis ya. Jadi ini kan bisa menjadikan suatu kurang baik juga. Tentu lebih bagus pemerintah itu sudah solid ya, saya kelihatan selama ini di dalam kegiatan apapun, waktu COVID, waktu pelaksanaan apapun kita sudah. Dan sudah paham masing-masing masyarakat Kabupaten Bandung sudah pada dewasa. Dan tentunya kami tahu tentang tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga selama ini kita solid dan kondusif. Sajurun ningkitu Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo netelakeun pihakna ngeprikeun 2/3 tina jumlah anggotana atau meh 1.200 personel keur pengamanan salila hambalan kampanye tepi ka prak-prakan nyoblos Pilkada Walatra 2024. Dian dikitu pihakna ge meradi masyarakat Kabupaten Bandung pikeun mapag eta pesta rahayat kalawan suka bunga aman turta damai sanajan beda pilihan. Kalau kami menurunkan sebanyak 2/3 kekuatan ya untuk melaksanakan kegiatan baik itu masa kampanye, masa tenang maupun nanti pada saat pemungutan suara. Tadi pada saat apel gelar pasukan juga kami sampaikan bahwa kita tetap mengedepankan cooling system ya. Dalam artian harus kita bawa sejuk ini pemilu ini. Harus kita bawa bahagia. Jangan suasana yang saling menjelekkan, jangan ada hoax, jangan ada black campaign, negatif campaign, tapi silakan memilih dengan cerdas berdasarkan visi misi yang ada, pilihlah pemimpin yang baik, dan nantinya pada saat hari H disitulah baru terasa terkait dengan perbedaan pilihan. Sehari-hari jangan sampai beda pilihan itu membuat jurang bagi tetangga, bagi keluarga, apalagi sampai putus silaturahmi, jangan sampai. Hambalan kampanye Pilkada Walatra 2024 bakal dipitembeian poe Kemis 25 September tepi ka 23 November 2024 samemeh mangsa tenang sarta prak-prakan nyoblos dina tanggal 27 November 2024. Rarancangna geus anu dikeprikeun keur pengamanan sarta penjagaan dina Pilkada Walatra 2024 bakal sumebar di Mangpirang Lalawak di Sakuliah, Jawa Barat. Rezitia Prasaja, Bandung TV.